Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih sama Swabadi. Menurut para peneliti, banyak sekali makhluk-makhluk raksasa yang pernah tinggal di bumi. Untungnya banyak dari mereka sudah dinyatakan punah. Di zaman sekarang ini, makhluk-makhluk berukuran raksasa sudah jarang ditemukan. Tapi kalau diberikan kesempatan untuk bertemu, pasti kita semua akan lari ketakutan. Pasti pada penasaran kan makhluk besar apa aja? Langsung aja yuk, kita mau kasih tahu kalian 7 makhluk terbesar paling mengerikan di dunia yang bakal bikin kalian merinding kalau melihatnya. Mega Penguin. Penguin raksasa satu ini diperkirakan memiliki tinggi yang sama atau bahkan lebih tinggi dari manusia. Menurut para peneliti, penguin satu ini hidup sekitar 37 tahun yang lalu di sebuah pulau bernama Seymour Island. Diperkirakan berat dari penguin ini bisa mencapai 115 kg. Bentuk dari penguin ini kurang lebih hampir sama dengan penguin emperor, akan tetapi dengan ukuran yang jauh lebih besar. Cameroceras. Cumi satu ini merupakan cumi terbesar yang pernah hidup di bumi. Makhluk satu ini pernah hidup di bumi sekitar 400 juta tahun yang lalu. Nah, menurut mitologi Yunani, makhluk satu ini seringkali menyerang para nelayan. Untungnya makhluk ini sekarang sudah dinyatakan punah, sehingga kita tidak perlu khawatir akan adanya cumi raksasa yang sewaktu-waktu bisa menghancurkan kapal kita. Eurypterid. Makhluk satu ini merupakan arthropoda laut terbesar yang pernah ada di dunia. Bentuk dari makhluk ini kurang lebih mirip seperti kalajengking laut, tapi dengan ukuran yang jauh lebih besar. Panjang dari hewan ini bisa mencapai 2,5 meter. Menurut para peneliti, makhluk satu ini bukan hanya bisa hidup di laut aja, akan tetapi mereka juga bisa berjalan ke daratan. Titanoboa. Kalian pasti pada takut sama ular kan? Coba bayangin deh, kalau ketemu ular sebesar ini, kira-kira kalian bakal ngapain nih guys? Ular boa satu ini hidup sekitar 60 juta tahun yang lalu dan memiliki panjang sekitar 13 meter dengan berat mencapai 1 ton. Hewan yang paling sering menjadi mangsa dari ular ini adalah buaya. Coba bayangin deh guys, buaya yang sebesar itu bisa ditelan hidup-hidup loh. Mega Scorpion. Menurut para ilmuwan, jutaan tahun yang lalu ada kalajengking berukuran raksasa yang hidup di bumi. Bentuk dari kalajengking tersebut tidak jauh berbeda dengan kalajengking yang ada sekarang. Selain itu untuk menyerang, kalajengking raksasa tersebut juga masih mengandalkan ekornya yang beracun untuk menyerang mangsanya. Yang kecil aja udah mematikan banget racunnya, apalagi yang segede gini ya guys. Gigantopithecus. Monyet raksasa satu ini hidup sekitar 1 juta tahun yang lalu dan merupakan primata terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Tinggi hewan ini bisa mencapai 4 meter dengan berat hampir 1,5 ton. Ya, kira-kira ukuran monyet ini 3 kali lipat lebih besar dari seekor gorila. Jadi kebayangan guys gimana ngerinya kalau ketemu monyet raksasa satu ini. Sarcosuchus. Panjang dari buaya raksasa ini bisa mencapai 12 meter. Makanan utama dari buaya raksasa satu ini adalah dinosaurus-dinosaurus berukuran sedang sampai besar. Ya, jadi kalian tahu kan kenapa buaya disebut makhluk prasejarah? Untungnya buaya yang ada sekarang nggak berukuran segede gini ya guys.
Nah, tadi itu adalah 7 makhluk terbesar paling mengerikan di dunia yang bakal bikin kalian merinding kalau melihatnya menurut Mas Swabadi. Boleh dong kasih tau kita kira-kira menurut kalian paling mengerikan yang mana nih guys. Langsung aja ya kasih tau kita di kolom komen di bawah video ini. Gak lupa juga kita mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah sempetin waktu kalian untuk klik dan nonton video ini. Jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka sama video ini ya.